Selesai mengukus di Michelin Touch, butuh anak lain gak ya untuk ngeblend? Tenang bun, Michelin juga punya fitur blending loh. Setelah selesai mengukus, masukkan semua bahan ke dalam blending jar. Ini yang paling penting. Jangan lupa menambahkan cairannya ya. Bunda bisa memanfaatkan air hasil kukusan yang ada pada blending jarnya loh. Pasang unsplash cover, lalu tutup dengan tap cover. Pilih fitur blending, pilih fase 5 untuk hasil paling halus, dan fase 1 untuk hasil yang paling bertekstur atau kasar. Fitur blending selesai. MPASI siap diberikan kepada si kecil.